Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengeluarkan akun Google dari perangkat HP kita. Bagi teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana caranya, silakan teman-teman bisa simak video berikut ini. Bagaimana caranya berikut adalah tutorialnya. Ada dua cara yang nanti bisa teman-teman terapkan ya. Cara yang pertama langsung kita buka ya teman-teman. Mungkin di sini kita buka salah satu browsernya, Google Chrome mungkin. Ya. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman klik profile yang ada di pojok kiri atas. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik akun Google-nya seperti ini. Kemudian kalau di HP teman-teman semua itu mempunyai banyak akun Google, teman-teman tinggal pilih salah satu saja. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa pilih Google. Oke. Selanjutnya sekali lagi teman-teman pilih akun Google yang akan teman-teman hapus. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah teman-teman klik tanda titik 2 di pojok kanan atas. Kemudian di sini ada tulisan hapus akun. Klik hapus akun. Tenang teman-teman, hapus akun ini hanya mengeluarkan ya, tanpa menghapus akun Google-nya. Jadi kalau teman-teman sudah yakin, teman-teman tinggal pilih hapus akun saja seperti ini. Oke, nanti kalau teman-teman kembali, akun Google-nya sudah tidak terdaftar lagi di urutan akun Google. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau untuk cara yang kedua, teman-teman bisa masuk ke Gmail-nya. Klik icon profile-nya, pilih kelola akun Google ya, teman-teman. Kelola akun Google. Oke, selanjutnya kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman, ini kan menu bisa digeser-geser. Teman-teman pilih yang data dan privasi. Oke, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Ya, cari yang namanya hapus akun Google Anda. Nah, ini yang paling bawah, teman-teman. Silakan teman-teman bisa klik seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini gunakan kunci sandi Anda untuk mengonfirmasi bahwa ini memang Anda. Teman-teman bisa pilih lanjutkan untuk menyelesaikan dari mengeluarkan akun Google ini. Ya, mungkin itu saja teman-teman tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.